kelaparan ni dia tak kenal usia, dia tak kenal agama, tak kenal bangsa. Bila mana mereka tersenyum tu, itu yang membuat saya rasa suka sangat. You takkan kaya dalam bidang ni. Pada awalnya tak adalah sampai minat saya nak bekerja dengan NGO. Mungkin bermula daripada itu, perasaan tu mula kuat nak bekerja dengan NGO tu, nak bantu orang susah ni, yang mendorong saya untuk bekerja dengan NGO ni. Daripada kecil saya dah membantu mak saya untuk dalam kerja-kerja kemanusiaan, yang mana untuk tolong dia masak, untuk bagi orang asnaf. Pada masa tu saya sendiri seorang yang perlu dibantu. Jadi Allah pertemukan saya dengan Pertubuhan Ahli Tisam. Selain daripada Ahli Tisam telah membantu saya, Ahli Tisam juga beri saya peluang untuk saya bantu orang lain. Ada yang kawan-kawan ke yang cuba mengelak dari bertemu kita, kerana seolah kalau kita bertemu tu kita akan minta sumbangan, minta duit dan sebagainya. Ada sedikit gurauan nakal lah daripada rakan-rakan ni, apalah kerja NGO ni, tak ada masa depan apa semua kan. Alhamdulillah keluarga saya, mereka memahami apa yang saya sedang lakukan. Bagi kebaikan pendapat orang, bila dah habis belajar mereka fikirkan pada pendapatan dahulu. Tapi bagi saya, saya fikir untuk timba pengalaman-pengalaman yang bernilai dulu. Kita bantu satu keluarga, pada masa yang sama anak di rumah bertanya bila nak bayar yuran sekolah, contohnya. Kita bantu satu keluarga di luar sana, pada masa yang sama ada bil-bil di rumah yang belum dibayar. Satu yang saya tak boleh lupakan, bila seorang pesakit kanser, 5 tahun breast cancer, saya balik Malaysia, saya bincang dengan saya punya pihak pengurusan macam tu, dan saya tak ada kesampaian untuk membantu makcik, dan saya beritahu makcik dah meninggal dunia lah. Parents saya lah pernah tanyakan pada saya risiko tentang kerja-kerja kemanusiaan ni, terutamanya di zon konflik ni, kerana ia melibatkan nyawa. Ya, siapa tak sayang nyawa kan? Saya bertemu seorang lelaki Syria yang murtad kerana masalah kemiskinan, masalah mencari satu tempat perlindungan yang lebih baik daripada negara mereka. Mereka sanggup menggadai akidah. Kepuasan tu memang kita tak dapat nak bayangkan, tak boleh nak ceritakan. Bila mana kita serahkan barangan tu, mereka ada yang menangis, tapi menangis kegembiraan. Sangat-sangat terharu. Dan biasanya saya minta kepada orang yang berdoa itu, doakan penyumbang, bukan doakan kami. Kami hanya macam postman saja. Saya sendiri sangat bersyukurlah, sebab semua dalam keluarga saya terlibat sebagai volunteer kepada NGO saya. Setiap kali saya bagi bantuan ni, bila mana mereka tersenyum tu, itu yang membuat saya rasa suka sangat nak membantu orang, ceriakan hidup orang. Nikmat terbesar adalah saya lebih rasa bersyukur, dan saya lebih berasa saya rasa apa itu nikmat Allah SWT, yang mana bila kamu berbuat baik dengan orang, Allah takkan sia-siakan kamu.
bersama dengan kami sebagai volunteers atau bersama dengan kami dengan membantu sumbangan dana supaya kami dapat melaksanakan kerja kami. Saya nak pergi jauh lagi dan terutamanya di Malaysia ini sendiri, mengenali siapakah Al-Tizam dan apa yang Al-Tizam buat. Saya akan terus istiqomah dengan NGO ini dan juga kerja-kerja kemanusiaan ini. Apa betulkan niat kita? Kerana orang-orang ini memerlukan bantuan dari kita. Nak dapatkan sukarelawan sangat-sangat susah. Mungkin ramai belum mengenali Al-Tizam. Mungkin juga ramai belum tahu bahawa walaupun mereka hanya beri tenaga mereka 1 jam, ia mungkin memberi makan kepada 10 keluarga. Dan mungkin 10 keluarga itu berdoa untuk mereka.